dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya umumkan, yang meraih nilai tertinggi pada ujian nasional di sekolah kita adalah Gina Putri Sagala. Saya undang Gina Putri Sagala dan orang tuanya untuk naik ke atas panggung. Silakan. Selamat ya. Kasih Pak. Silahkan kamu memberikan pesan dan kesan. Hah? Ayo, silahkan. Ngomong apa ya? Pertama, aku berterima kasih kepada guru-guru dan bapak kepala sekolah atas bimbingan dan motivasinya. Makasih, makasih, makasih. Ayah berhalangan hadir karena ada kesibukan. Tapi mungkin dia juga gak menyangka aku bakal berdiri di panggung ini. Kalau tahu, pasti dia datang. Nyesel kalau gak hadir. terus apa ya? Oh iya, aku ada di sini pastinya karena ayah. Nah, aku cerita tentang ayahku aja deh. Mumpung dia gak ada, karena sendiri gak datang. Jadi gak bisa protes. Ayahku mungkin pribadi paling unik yang aku kenal. Kadang bikin bingung, sedikit urakan, dan yang pasti, keras kepala. Suatu ketika aku pernah protes. Ayahku keras kepala jadi orang. Dia bilang, kalau gak keras, ya bukan kepala namanya. Ya gitulah. Jalan hidup yang dia pilih adalah menjadi aktor di dunia seni peran. Walaupun cuma seorang figuran. Sebuah profesi yang cuma jadi pelengkap dalam sebuah adegan film. Figuran. Ayahku tidak pernah pilih-pilih peran. Semua dia jalani. Dari sebelum aku lahir sampai hari ini. Dia bilang, tidak ada peran yang kecil, kecuali aktor yang kerdil. Tapi dalam hidupnya, peran yang paling dia sukai adalah peran menjadi ayahku. Sebuah peran yang sama sekali tidak mudah. Karena kelahiranku memisahkan dia dari satu-satunya perempuan yang menjadi belahan jiwanya. Ibuku. Ibu meninggal saat melahirkan aku. Sejak saat itu, ayah merawat dan membesarkan aku sendiri. Kerja dari pagi sampai pagi lagi, gak peduli badan sendiri. Ada perasaan sedih dalam hatiku. Kasihan ayah. Aku sempat berpikir, jika aku tidak dilahirkan, mungkin hidupnya tidak akan sekeras ini. Jika aku tidak pernah ada, mungkin ayah hari ini masih bahagia bersama ibu. Karena itu, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah. Aku ingin menghentikan penderitaan ayah. Jika aku kuliah, ayah akan memperpanjang episode-episode penuh keringat dan air mata dalam pertunjukan hidupnya. Thank you.
Tapi seseorang hari ini menyadarkan aku. Aku ingin bilang, jika ayahku ada, Gina akan kuliah, ayah. Gina akan jadi piala dalam seni pertunjukan hidupmu, ayah. Ayah adalah peran utama terbaik dalam hidup Gina. Ayahku bukan figuran.